Hari ini merupakan hari terakhir kempen Pilihan Raya Indonesia sebelum Republik itu memasuki waktu tenang jelang pemilihan 17 April nanti di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta Indonesia. Ratusan ribu dijangka memenuhi kempen akhir Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan diadakan petang ini. Kita bersama rakan setugas Nadia Mohsin yang kini berada di lokasi. Nadia, bagaimana agaknya keadaan di sana ya ketika ini? Adakah Presiden Jokowi sudah pun berada di stadium? Nadia? Baik, macam mana Pak? Saya belum lagi sampai ke Stadium Gelora Bung Karno atau GBK. Pada ketika ini saya berada di jalan yang menuju ke sana bersama ratusan yang penyokong-penyokong dari Presiden Jokowi atau calon Presiden nombor satu. Dan saya dipahamkan acara di sana. Presiden Jokowi dijadual akan menyampaikan beberapa kempennya pada setiap petang, iaitu pada jam 4 petang. Dan pada ketika ini ratusan penyokong sedang menuju ke sana bagi berkumpul dan sama-sama untuk mendengar amanah terakhir. Dan ini merupakan hari terakhir bagi pasangan calon Indonesia itu berkempen sebelum pengundian dibuat pada 17 April. Dan acara di stadium GBK itu sudah bermula pada pukul 1.30 petang ini, di mana para penyokong atau berada di sana berkumpul dan menunggu kedatangan barisan kepimpinan terdiri manajemen kewangan dan parti Jokowi dan juga parti komponen yang lain. Dan antaranya yang dijangka tiba itu adalah ketua umum PDIP iaitu Megawati Soekarnoputri dan juga calon wakil presiden Ma'ruf Amin. Begitu. Dan Nadia, bagaimana pula dengan kempen pasangan lawan iaitu Prabowo Sandi? Baik, bagi pasangan Prabowo Sandi hari ini semalam Prabowo telah menutup kempennya di Surabaya. Manakala bagi Prabowo bagi Sandi pula telah mengadakan kempen terakhirnya di Tangerang, iaitu kira-kira sejam dari Jakarta ini. Dan kesemua calon presiden dan calon wakil presiden dijadual akan tiba, akan menghadiri atau berhentak buat kajian terakhir dalam debat akhir yang akan berlangsung malam ini yang dinamakan debat pamungkas, di mana keempat-empat pasangan atau keempat-empat calon ini akan menyampaikan gagasan masing-masing yang menyentuh topik ekonomi. Dan ini memberikan peluang terakhir kepada mereka untuk memberi sedikit gambaran akan visi dan misi yang akan dilakukan mereka untuk tempoh 5 tahun yang akan datang sekiranya terpilih untuk memimpin Republik Indonesia ini. Begitu. Baiklah, terima kasih Nadia atas laporan anda. Semoga baik-baik saja di sana ya.